Sahabat sehat, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo melaksanakan launching pemberian tablet multiple micronutrient supplement atau MMS dan pembukaan workshop kader posyandu dalam penyelenggaraan penimbangan posyandu dan kunjungan rumah Senin 16 Oktober 2023 di Grand Key Hotel Kota Gorontalo. Pembukaan acara dilakukan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Fima Agustina. Fima berharap para kader dapat menggunakan workshop ini untuk mengupdate dan meningkatkan kapasitas keilmuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan posyandu, serta mendorong partisipasi masyarakat membawa bayi dan balita ke posyandu. Karena banyak sekali program-program baru dari pemerintah untuk kader-kader posyandu. Masyarakat semua yang punya anak datang ke posyandu, yang hamil datang ke posyandu. Karena posyandu kan sudah luas jangkauannya, cakupannya, sehingga yang juga anak remaja, yang para pasangan usia subur, itu harusnya memaksimalkan posyandu. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Muhammad Kasim, mengungkapkan komitmennya dalam mengimplementasikan integrasi layanan primer atau ILP dan pelaksanaan posyandu keluarga di Kota Gorontalo. Kadinkes Muhammad Kasim menjelaskan, pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan penyerahan secara simbolis tablet MMS, susu formula, dan perlengkapan personal hygiene. Nah, makanya pada hari ini kita lakukan pelatihan kader sekaligus launching untuk pemberian tablet MMS, sehingga nanti secara simultan kita lakukan kegiatan ini untuk seluruh kecamatan di Kota Gorontalo. Nah, saya berharap dari hasil pertemuan ini kader-kader memahami apa yang harus dilakukan di posyandu. Nanti pada saat pelaksanaan posyandu kita juga akan lakukan seperti itu. Pada kesempatan itu hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo Jusnia Tutaha Kiai Demak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo diwakili Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Erni N. Mansur, dan turut hadir Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nancy Pembengo, fasilitator dan narasumber, serta kegiatan ini diikuti oleh 65 orang peserta.